Hai Linvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV yang selalu menampilkan video-video yang akan menghibur kalian. Di antaranya rekaman kuntilanak jadi-jadian yang terekam kamera hingga percakapan santuy dengan jin yang merasuki tubuh seorang wanita. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Oke, pada video yang pertama memperlihatkan seorang anak sedang mengikuti lomba azan, namun entah apa yang terjadi, mendadak semua orang di ruangan tersebut tertawa terbahak-bahak. Orang pada video ini berpotensi merusak ingatan kalian tentang lagu anak-anak yang sudah tercipta. Yang nggak kuat, mending skip video ini aja kali ya. Langit pelangi, merah kuning hijau. Di luar angkasa, merah kuning hijau. Siapa gerangan? Pelukismu agung, siapa yang bergerak? Pelangi, pelangi, merah kuning hijau. Ini adalah kejadian random tak terduga yang dialami oleh pelayan KFC. Apa yang kamu lakukan jika bertemu dengan pelanggan yang seperti ini, guys? Halo, selamat datang. Ada ayam? Ayamnya ada. Aduh, sama ayam gua. Ini adalah penampakan kuntilanak jadi-jadian yang sempat terekam kamera seorang warga saat sedang melintasi tempat tersebut. Video ini mengajarkan kita bahwa saat berada di tempat umum, hendaklah memperhatikan kenyamanan orang lain juga, guys. Agar tidak bernasib sama seperti orang pada video ini. Ya, yeah, mamai. Tell. Memang saat sudah kelelahan dan mata sudah berat, mending istirahat sejenak daripada tertidur di tempat dan momen yang tidak kita inginkan. Ini adalah gambaran perasaanmu di waktu-waktu tertentu saat sedang di rumah. Relate gak nih? Ini adalah video lama dari lawakan Komeng bersama dengan Anwar yang sampai saat ini masih dirasa sangat lucu. Sini gak ada bajaj ya? Ngomong sama siapa ya? Gue ngomong diri kalau jam segini, ya ngomong sama lu. Katanya orang kaya, masa naik bajaj? Masa gue naik pohon, emang gue semut? Gue banting lu, berantak. Jika hendak ingin melakukan sesuatu, sebaiknya pastikan dulu dampak dan cara mengatasi masalah yang akan terjadi. Agar kamu tidak panik seperti pada video berikut ini, guys. Oke.
Samira Mia, oh oh, Samira Mia, ah ah, Samira Mia, Samira Mia, kondisi Safika. Samira Mia, oh oh, Samira Mia. Semua akan baik-baik saja saat kita hadapi dengan santai dan kepala dingin. Bahkan, jika kamu berjumpa dengan jin atau hantu, mungkin contohnya bisa seperti pada video berikut ini, guys. Makan menu pertama saya setelah puluhan tahun. Baca doa lu, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Astaghfirullahaladzim. Pakai tangan sih emang sunah, cuman kagak begitu juga, tiga jari aja dulu. Minum lu, lu kelolodan lu ntar. Kan beberan kan, beberan kayak bayi sih. Kenapa? Ada yang mau diomongin? Di tubuh ini ada jiwa lain lebih berkuasa daripada jiwa aslinya. Di tubuh ini ada jiwa lain. Apa sih? Anda takut? Enggak, konyol aja lu. Kagak takut gua, bucuki lu pengen takutin sih, cuman menang suara rada ngebas doang. Sekarang kekayaan Adi Wirya sudah menjadi milik saya. Saya jadi orang kaya. Ngomong dong, diam aja. Dari tadi kan gua ngomong. Serius ngomong apa? Saya tuh gak suka sama ibumu. Ibumu selalu ngelangin saya. Ya lu jangan gitu sama gue, gua gamparin lu. Tapi saya suka sama Anda. Enggak, maaf. Setan pasti suka kalau Anda ikut bergabung. Dan setan pasti suka kalau kita punya anak. Maafat ini mah, punya anak sama manusia aja kita harus mempertimbangkan gitu. Apalagi sama setan. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya nggak ada waktu banyak nih, Bu Setan. Mungkin kalau misalnya emang kerasukan bisa diobatin sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang tidak suka dengan polisi, yuk sini ngumpul deh sambil nonton video yang berisi fakta berikut ini. Kalau ini tahu. Kalau ini apa ini? Itu tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Bapak-bapak dipakai pula. Saya tahu. Kalian ini pada enggak suka sama polisi kan? Ngaku aja. Jujur. Sama. Saya juga tuh enggak suka sama polisi loh. Kau tahu kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Saya suka sama poluan. Poluan. Niat baik tidak selalu disambut juga dengan baik. Salah satunya seperti pada video berikut ini yang memiliki ending yang agak tak terduga. Assalamualaikum. Oke, Linkverse, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel Irulin TV terus berkembang. Oke, saya Irul undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.